saya Muhammad Fuad bin Muhammad Rizwan. Saya dari Sukan Tinju dalam kategori 49 kg. Saya dalam SEA Games ni, orang cakap dari segi undian tu masih tak menjelubahi. So daripada SEA Games Laos, game yang pertama, dari situ saya kurang pengalaman. Dan SEA Games yang kedua di Palembang, awal-awal saya dah jumpa silver medal Olympic dari Thailand. Dan SEA Games di Myanmar, saya kalah pada peringkat separuh air dengan petinju Olympic juga daripada Filipina. Dan di Singapura baru-baru ni pun tewas dengan petinju Filipina. Sebelum ni pun saya antarabangsa, saya cuma sekali je game di sini dalam Malaysia. So untuk sukan sini lebih besar, so kena lebih banyak prepare dari segi mental. Macam-macam lagi lah nak kena prepare untuk kita hadapi daripada penyokong kita sendiri. Program kita juara ni lebih tersusun, dia punya program. So kita, dia banyak fasa, so kita kena beat. Kita kena tunjuk prestasi kita untuk pergi ke fasa yang lebih, fasa kedua dan ketiga. Hobi saya suka memasak. Kampung boleh. Kadang-kadang saya belajar buat western kan, untuk makan dengan isteri.